Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmah dan kasih sayangnya dapat kita bersama pada pagi 11 Ramadan hari ini untuk sama-sama mendengar sesi perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh tidak asing lagi, berceramah asing lagi di negara kita, Al-Fadil Ustaz Ikmal Zaidi bin Hashim, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, sesi ceramah ini adalah dianjurkan oleh Kelab Kebajikan Sukan dan Rekreasi Perbadanan Putrajaya dengan kerjasama Bahagian Sumber Manusia dan juga Bahagian Smart City. Tim teknikal yang menjayakan sesi ceramah di atas talian pada hari ini. Jadi bersama kita sekarang tidak asing lagi Al-Fadil Ustaz Ikmal Zaidi. Jadi marilah kita berkenalan serba sedikit, serba ringkas mengenai Ustaz Ikmal. Beliau pernah menjadi pensyarah Jabatan Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Akademi Islam KUIS. Sekarang ni beliau juga merupakan pengamal pengubatan Islam Darul Syifa. Pernah menjadi mursyid imam muda musim yang kedua dan juga mualim imam muda musim yang ketiga. Dan sekarang masih lagi menjadi hakim tilawah Al-Quran peringkat negeri dan juga kebangsaan. Jadi sebelum saya menyerah majlis kepada Al-Fadil Ustaz, ingin saya ingatkan beberapa perkara. Yang pertamanya, insyaAllah majlis ilmu kita ini akan berlangsung selama lebih kurang satu jam. Sebelum majlis kita berakhir, kita akan beri ruang kepada sidang hadirin untuk bertanyakan soalan. Ya, boleh di ruang komen di sesi live ini. Dan yang keduanya, kepada warga kerja Perbadanan Putrajaya yang sedang mengikuti sesi live ini, boleh mengambil gambar, gambar sedang mengikuti sesi ini dan juga email kepada urusdia seperti yang tertera di poster untuk kita kira sebagai satu hari berkursus. Ya, saya rasa saya tak nak berlengah masa lagi. Dengan ini, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ikmal Zaidi Hashim untuk meneruskan sesi ceramah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Terima kasih saudara Asrul, moderator pada pagi ini. Terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya yang sudi menjemput saya untuk menjayakan kuliah online. Kita dah pandai dah online dah, semua-semua online dah. Saya sebenarnya baru habis online kuliah pertama tadi. Ya. Sakit perut pula. Jadi masuk tandas dulu, masuk bilik air dulu, sambung pula kuliah kedua. Tapi minta-minta sejam ni tak ada sakit perut lah. Mudah-mudahan. Baik, muslimin muslimat, sahabat-sahabat di Perbadanan Putrajaya yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur pada Allah. Syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri berbagai-bagai nikmat pada kita. Sesuai pula kita dengan apa namanya dengan keberadaan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita dah hari yang keberapa dah ni? Ya, 11 ke? Hari ke-11 dalam bulan Ramadan, ya. Yang kita tak sedar pun rasanya baru aje masuk Ramadan ni dah hari ke-11 dah. Sebab itu pepatah Arab kata apa? Ad-dahru idha asyara dashar. Pepatah Arab kata masa ni bila masuk hari yang ke-10, dia akan laju. Sedar-sedar dah hari ke-11. Sedar-sedar dah hari ke-20. Sedar-sedar dah raya. Raya tak boleh balik kampung. Jangan nangis. Kalau nangis buruk rupanya. Tapi saya tak apa dah. Saya duduk kampung lah ni.
rumah saya memang di kampung, tapi saya dah sebulan dua bulan dah tak ke Putrajaya. Pergi sekejap-sekejap, kalau ada jemputan, kalau ada urusan penting di JAKIM ataupun di Jabat Menteri, habis lusa saya ke sana. Ada rakaman takbir raya. Belum raya lagi, nak rakaman takbir saja. Ya. Baik, Orang Putrajaya, Badan Putrajaya yang dirahmati Allah SWT sekalian, cerita kita pada pagi ini tentang nikmat syukur. Ya. Syukur ke atas nikmat, kan kita kata, bersyukur di atas nikmat Allah. Sebenarnya bersyukur di atas nikmat Allah itu juga adalah suatu nikmat yang perlu disyukuri. Faham tak faham ni? Maksudnya kita bersyukur atas nikmat Allah. Ialah bersyukur mestilah atas nikmat Allah. Kalau tidak, apa benda kita nak syukurkan? Ya, kita bersyukur di atas nikmat Allah. Tapi tahu tak sebenarnya? Ya, sebenarnya perasaan ataupun tindakan kita bersyukur di atas nikmat Allah itu juga adalah suatu nikmat. Nikmat bersyukur atas nikmat yang perlu juga disyukuri. Itu yang hebat tu. Kan? Sebab itu, ya, dalam tafsir ada cerita macam mana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya Daud, bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Kata Nabi Daud, macam mana aku nak bersyukur, ya Allah? Sebab untuk bersyukur kepadamu pun aku perlukan kepada nikmat itu dan aku perlu syukuri atas nikmat itu. Maknanya apa? Syukur di atas, syukur atas syukur atas syukur. Menunjukkan tuan-tuan puan-puan sekalian, sepanjang hidup kita ini, kita tidak boleh terlepas daripada bersyukur. Kerana sepanjang kehidupan kita, kita mengecap nikmat Allah. Kita mendapat nikmat Allah. Saya kata tadi, kita dalam Ramadan. Kita hari dah ke-11 Ramadan. Kan? Hari ke-11 Ramadan. Betapa ramai orang yang dia bercita-cita untuk bertemu Ramadan tahun ini, tapi rupa-rupanya ya, jodoh dia atau umurnya, bukan jodoh lah, umurnya tak sampai Ramadan. Kan? Ya? Sebab tu kalau kita tengok tentang kematian, ya, sebab tu Nabi kata, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai suatu penasihat. Sesuatu yang memperingatkan diri kita. Yang akan mampu untuk menghilangkan kelalaian kita. Ya? Dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita. Bermaksud Allah masih lagi memberikan kita peluang. Peluang untuk kita membuktikan kesyukuran tadi. Sebab apa? Tidak ada suatu detik yang berlalu. Tidak ada satu detik pun yang berlalu dalam hidup kita. Melainkan ia adalah suatu nikmat yang perlu disyukuri. Saya boleh menarik nafas. Kan? Boleh lepas nafas. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya tak nampak wajah di dalam ini, saya bercakap seorang-seorang. Moderator pun dah hilang, entah mana perginya. Tak saja, gurau-gurau saja. Kan? Maknanya apa? Ini juga nikmat Allah. Saya boleh bercakap, tuan-tuan boleh mendengar. Ya? Tuan-tuan boleh, boleh mungkin menghayati apa yang saya sampaikan. Ini adalah nikmat Allah. Maknanya apa? Saya ulang lagi. Tidak ada suatu detik pun yang berlalu dalam hidup kita. Melainkan ia suatu nikmat yang wajib disyukuri. Boleh update dalam status Facebook dan Instagram masing-masing. Maknanya kita tak terlepas daripada nikmat Allah. Ya? Walaupun sedetik, tidak ada. Maknanya kita kena bersyukur setiap detik. Apa maksud syukur? Syukur ini adalah, ya, kalau kita nak faham mudahnya, adalah penghargaan terhadap sesuatu pemberian. Ya, penghargaan. Penghargaan terhadap sesuatu pemberian. Maknanya, bila ada suatu pemberian, maka kita menghargainya. Ya, kita bersyukur. Sebab itu, terima kasih dalam bahasa Arab namanya syukran. Kan, syukran jazilan. Terima kasih. Apasal kita sebut terima kasih? Kerana ada orang beri kita sesuatu. Kan? Ada orang beri kita sesuatu. Bila dia beri kita sesuatu, kita ucap terima kasih. Ada ke tiba-tiba je terima kasih. Jumpa orang, terima kasih. Jumpa bos, terima kasih. Kau ada apa hal pula terima kasih tiba-tiba je? Mesti ada sebab. Maknanya terima kasih itu
kesyukuran itu bersebab. Sebabkan apa? Disebabkan ada sesuatu yang diterima. Ada sesuatu yang diberi. Maka diucapkan sebagai balasan penghargaan dengan ucapan syukur. Ucapan terima kasih. Dan Nabi sebut dalam hadis, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, dia orang yang tidak bersyukur pada Allah. Betul, semua nikmat daripada Allah. Tetapi dalam kehidupan, Allah jadikan nikmat itu, nikmat-nikmat itu sampai kepada kita, ada di antaranya melalui insan, melalui makhluk yang Allah takdirkan. Melaluinya sampai nikmat itu pada kita. Macam tuan-tuan kerja di Perbadanan Putrajaya. Ya? Kalau Allah takdirkan, bos, contohlah takut kan, bos Perbadanan Putrajaya ni tak nak bayar gaji tuan-tuan. Dapat tak tuan-tuan rezeki tiap bulan ni? Tak dapat. Tapi kerana Allah takdirkan, ya, bos kita orang yang adil, orang yang faham, orang yang berintegriti, kan? Orang yang ada berprinsip, maka dia tahu. Bila orang bekerja, mereka mengharapkan balasan. Mereka mengharapkan imbuhan. Sebab itu mereka bekerja. So, dibayar gaji. Nampak tak? Ya, jadi bila dibayar gaji, kita ucapkan terima kasih. Mana rezeki kita, Allah takdirkan melalui majikan kita. Kan? Ya, melalui orang lain, melalui mungkin anak-anak kita. Jadi benda ni sesuatu yang boleh diuraikan secara panjang lebar lah. Maknanya apa? Dengan manusia kita perlu berterima kasih. Dan ia suatu galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kata, ya, balaslah apa yang diberikan kepadamu oleh orang lain. Ya, kalau tidak ada apa yang kamu boleh balas, ucapkanlah jazakallahu khairah. Mudah-mudahan Allah membalas kepada kamu dengan kebaikan. Itu pun sudah mencukupi. Jazakallahu khairan kathira. Itu dalam bahasa Arabnya lah. Semoga Allah membalas kamu. Ini doa. Macam mana kamu buat pada aku, macam mana kamu menyantuni aku, buat baik pada aku, moga Allah membalas kebaikan kepada kamu. Nampak? Benda ni kecil tuan-tuan. Berterima kasih kepada manusia, menghargai manusia, appreciation kata orang kampung saya. Nampak kecil. Tapi di sisi Allah, tidak ada sesuatu yang kecil dalam soal ibadah. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an, saya terjemah terulah. Tidak, janganlah kamu memandang hina, memandang kecil kepada sebarang kebaikan. Walaupun dengan melemparkan senyuman yang manis kepada teman. Nampak? Ini Nabi SAW sebut. Jangan kamu menganggap sesuatu yang remeh itu, atau jangan memandang hina pada sesuatu yang remeh itu, benda yang makruf, benda yang baik. Ya, walaupun kamu memandang sahabatmu dengan wajahin taliq, dengan wajah yang ceria. Itu juga suatu penghargaan kepada orang lain. Jadi, itulah. Ya, dalam hal kehidupan kita ni, kita benar-benar mengikut apa yang Nabi SAW sarankan kepada kita, apa juga kebaikan. Apa juga kebaikan, kita hargai dengan kebaikan. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah SWT dengan berterima kasih kepada hamba-hamba Allah. Menghargai hamba-hamba Allah. Menghargai kebaikan mereka. Berbuat baik kepada mereka, ini semua adalah tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita membicarakan tentang kesyukuran juga, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita dalam banyak ayat-ayat Quran, Allah memuji hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Dan ada suatu ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. Dalam ayat ini Allah kata hamba-Ku itu, ya, apabila dia sampai umur, ini cerita manusia yang Allah Taala bagi dia umur, dan sampai umur 40 tahun, ya, wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya, itu juga disebut dalam Quran, kan, yang mana orang yang berumur 40 ni dalam cerita dalam Quran, ya, ialah orang yang sepatutnya sudah sampai masa untuk dia berfikir tentang segala nikmat Allah yang telah Allah berikan pada dia. Sampai masanya dia membuktikan kesyukuran dia. Maka untuk bersyukur, dia perlukan hidayah Allah, perlukan petunjuk Allah. Maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku ilham, berikan aku petunjuk. An ashkura, supaya aku pandai bersyukur, ya, terhadap nikmat yang kau telah berikan kepadaku, dan supaya aku boleh beramal soleh sehingga engkau menjadi redha kepadaku. Ini dalam Quran sebut. Maknanya apa, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian? Ya. Saya kata tadi, bila setiap detik dalam kehidupan kita adalah nikmat yang wajib disyukuri, tetapi kalau kita sudah sampai umur 40 dalam ayat Quran tersebut yang menyebutkan, masih lagi kita tidak teringatkan betapa banyak nikmat Tuhan dah bagi. Kenapa umur 40 ni? Sebab tu kata orang putih, life begins at 40, kan? Kehidupan tu bermula daripada umur 40. Jadi janganlah orang umur 20, 22 daripada perbadanan pelajar rasa, ah, aku baru 22, tak apa kot kalau tak bersyukur pun. Bukan. Maksud saya, 40 tu ialah umur matang yang optimum. Kematangan yang paling hebat ialah umur 40. Sebab Nabi SAW pun dilantik jadi Rasul umur 40. Ya? Jadi patutnya umur 40 tu dah matang sungguhlah. Jadi bentuk kematangan tu adalah antaranya ialah dengan menjadi seorang hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya? Yang reti bersyukur. Jadi itu yang kena dihayati. Dan Allah sebut, Allah puji hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Quran Allah sebut, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba-Ku yang syakura, yang sangat sangat bersyukur. Allah taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan muslima hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li al-um. Hamba-Ku yang bernama Ibrahim alaihi salam itu hamba yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang aku berikan kepadanya. Dan Allah janji dalam Quran, Allah akan balas kepada hamba-hamba yang bersyukur ni dengan sebaik-baik ganjaran. Wa sayajzillahu syakiri. Dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Kita biasa dengar ayat kan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Tuan-tuan, ada satu fakta yang penting. Okay. Nak tanya tuan-tuan kan? Tanya macam saya nampak tuan-tuanlah kan. Macam saya nampaklah tuan-tuan tak buat apa tak tahu kan, tapi mudah-mudahan dengarlah apa yang saya celoteh ni. Kan? Okey. Syukur lawannya apa? Syukur lawannya kufur. Syukur nikmat, kufur nikmat. Ya tak? Okey, syukur lawannya kufur. Beriman, iman lawannya apa? Iman lawannya kufur juga. Syukur lawannya kufur, iman pun lawannya kufur. Ya? Syukur lawannya kufur, iman juga lawannya kufur. So apa hikmah yang kita boleh ambil daripada kata lawan tadi? Menunjukkan bahawa
betapa pentingnya syukur sebagai bukti keimanan. Betapa pentingnya syukur sebagai bukti keimanan. Mana kita nak buktikan iman, kena bersyukur. Sebab kalau tak bersyukur, jadi kufur. Kalau tak beriman pun jadi kufur. Ha, itu maksud dia. Cumanya, kufur nikmat ni dia panggil kufrun duna kufrin. Dalam masyarakat panggil kufur yang bukan kufur. Maknanya bukan kufur akidah. Bukan kufur iman. Tetapi kufur nikmat. Tapi kufur nikmat itu adalah permulaan untuk menuju kepada kufur iman. Sebab bila orang yang tidak tahu bersyukur, bermaksud dia tak sedar yang nikmat yang dia ada tu adalah daripada Allah. Dia tak sedar atau dia pun dia tak tahu ataupun dia buat-buat tak tahu. Dia rasa dia je semua. Dia rasa dia yang pandai. Dia rasa kelayakan dia, kecakapan kerja dia, apa nama prestasi dia. Semua dia je. Tak ada langsung. Ya, tak ada langsung campur tangan Allah Ta'ala di situ. Jangan tuan-tuan. Kita ni hidup bertuhan. Hidup kita hidup bertuhan. Di mana sahaja kita pergi, apa sahaja kerja kita buat, kita hidup bertuhan. Ada Tuhan. Bila ada Tuhan, tak ada benda yang kita buat tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa juga kejayaan kita itu sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak jadilah kita macam siapa? Macam Qarun. Kan? Qarun dengan kayanya, dengan hebatnya, dia punya kekayaan dia, kunci gudang dia pun beratus-ratus ekor unta pikul kunci, belum kata harta dia kunci. Kan? Apa dia kata? Qala innama utituhu ala ilmi. Rakamkan dalam Quran. Kata Qarun, aku boleh jadi macam ni sebab aku ada pengetahuan. Aku yang pandai. Aku. Keakuan. Kan? Keakuan itu yang musnahkan, boleh memusnahkan manusia. Dan melahirkan manusia yang bermula dengan manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Manusia yang tidak menghargai orang lain. Manusia yang tidak sedar bahawa apa yang dia ada itu adalah daripada Tuhan, daripada Allah. Akhirnya manusia jadi tidak bertuhan. Jadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita tak nak. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita tengok ya dalam namanya dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata fayahmiduhu 'alayha wa yashrabu ash-sharbata fayahmiduhu 'alayha." Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala meridai hamba-Nya yang makan suatu makanan lalu memuji Allah di atas makanan itu, dan meminum suatu minuman lalu memuji Allah di atas minuman itu. Kenapa sebut alhamdulillah boleh saya makan? Alhamdulillah boleh saya minum. Berapa ramai orang yang sakit yang tak boleh menelan walaupun ya, sesuap makanan. Paksa masuk ya, susu kan. Hospital tengoklah. Minum pun tak boleh, ada yang tak boleh minum. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah di atas apa juga termasuklah. Maksudnya dalam bab makan minum, kita kata benda kecil sangatlah kan. Kita doa itu yang kita Nabi SAW ajar pada kita. Ya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita biasa baca doa sebelum makan je. Kan? Itu pun suruh anak yang baca. Pak tak nak baca sebab aku tak apa nak ingat. Suruh anak baca. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kan ini baca pula. Ana ubuka Allahumma laka sumna wa bika amanna wa laka afturna rahmatul rahmatin makan. Kan? Dan aku pun doa juga. Alhamdulillahillazi at'amana. Ini semua adalah ya, adalah bukti kesyukuran. Baik. Macam mana nak ya, apa ya, apa yang kita kena buat? Apa yang kita perlu lakukan ya, sebagai hamba yang bersyukur? Sebagai hamba yang bersyukur. Kita tahu tadi, kita syukur di atas nikmat Allah Subhanahu.
tidak ada sesuatu dalam hidup kita melainkan nikmat daripada Allah. Dan bila kita kata kita bersyukur, mana kita bersyukur? Baik. Pertama sekali kita kena bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita kena bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tu, ucapan alhamdulillah itu adalah manifestasi kesyukuran dengan sebutan. Maksudnya kalau kita betul nak bersyukur, kita sebut alhamdulillah. Yang ini bersyukur pada Allah lah, jangan sebut pada manusia alhamdulillah, alhamdulillah, tak bolehlah cakap pada manusia. Alhamdu, pujian-pujian itu hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Alhamdulillah itu adalah bukti, ya, cara, kaedah untuk kita melafazkan rasa syukur pada Allah. Sebut alhamdulillah. Sebab tu bila kita nak buat perkenaan bismillah, dah selesai, alhamdulillah. Semua seperti. Lepas makan, alhamdulillah. Jadi apa yang ada dalam alhamdulillah itu? Apa yang ada dalam? Jadi kita kata alhamdulillah. Tadi saya kata sebagai suatu manifestasi kesyukur. Kepada siapa? Kepada yang memberi nikmat. Kepada yang memberi nikmat. Saya kata tadi, ya, semua nikmat yang ada dalam hidup kita ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi nikmat itu ialah siapa? Ialah Tuhan yang mencipta nikmat tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang buat nikmat, dia yang bagi kita nikmat. Bila dia bagi pada kita nikmat tu, kita perlu bersyukur kepada dia dengan mengucapkan alhamdulillah. Setiap kali kita terkenangkan setiap nikmat yang ada dalam hidup kita, sebutlah alhamdulillah. Dalam Quran, Allah merakamkan kata-kata Rasul, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kami, ya, terhadap agama ini, agama Islam ini. Dan kami tidak akan beroleh petunjuk kalau tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu. Batu nikmat yang paling besar dalam hidup kita apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam inilah yang menjadikan nikmat-nikmat yang lain itu berharga. Nikmat iman dan Islam, nikmat agama ni, inilah yang menjadikan nikmat lain itu berharga. Maknanya apa? Kalau tak ada iman dan Islam, nikmat lain tu tak ada nilai, tak ada harga. Kan? Nikmat kekayaan tidak berharga tanpa nikmat iman dan Islam. Orang yang kaya tapi tidak menyedari, tidak mengenal Tuhan, kekayaan dia akan menjerumuskan dia ke dalam, ya? Nikmat kesihatan tanpa nikmat iman dan Islam hanya menjadikan seorang yang sihat itu tidak tahu untuk bersyukur kepada Allah. Dia tak tahu nikmat sihat itu datang daripada Allah, lalu dengan kesihatan itu dia tak sembahyang, tak puasa, hisap dadah, dia rasuah, dia buat maksiat. Sebab apa? Dia tak sedar nikmat kesihatan itu datang daripada Allah. Itu saya kata, dengan nikmat iman Islam inilah yang menjadikan nikmat-nikmat lain itu berharga. Sebab itu nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Kalau kita perlu bersyukur dengan nikmat, ya, maka nikmat yang paling utama untuk kita syukuri ialah nikmat iman dan Islam. Sebab itu ucapannya apa? Alhamdulillah. Dan puji hanya milik Allah. Kita baca dalam surah Fatihah kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Mengapa hanya milik Allah? Mengapa segala puji hanya milik Allah? Apa salah? Manusia tidak berhak dipuji ke? Mengapa segala puji hanya milik Allah? Mana tak ada siapa yang boleh boleh dapat pujian ke? Orang puji saya tak boleh ke? Orang puji saya cantik, orang puji saya lawa, orang puji saya punya kulit licin, flawless. Untuk orang puji saya pandai buat kek kan, ambil masuk gambar, masuk dalam tu.
Lepas tu hantar pula pada masa aku pun tak jadi kan hari ni kan, kena kutuk pula macam-macam lah orang kita ni. Bonok juga saya pun join juga kelab tu, apa nama grup tu. Tengok kelakar-kelakar juga kan, menghibur hati apa salahnya. Bukan kita kutuk pun, saya tengok je, baca je kan. Mengapa segala puji hanya milik Allah? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatihah tu. Kita mungkin tak perasan tuan-tuan kan? Kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Sampai situ. So, senang nak fahamnya ialah segala puji hanya milik Allah kerana dia Allah. Kerana dia Ar-Rahman. Kerana dia Ar-Rahim. Kerana dia Maliki Yawmiddin. Ada ke mana-mana makhluk yang macam tu? Mana ada makhluk tetap makhluk, Tuhan tetap Tuhan. Mana mungkin makhluk dipuji sedangkan makhluk tidak mempunyai sifat ketuhanan dan dengannya Allah itu, Tuhan itu layak dipuji. Itu kita kata segala puji-pujian hanya milik Allah. Kan? Manusia yang kita puji itu, yang kita puji dia itu, bukan dia punya, itu Allah punya. Contoh, saya bagi contoh senang lah. Hari ni aku dah 11 lebih ni payah nak faham kan? Contoh senang. Dia kerja driver. Pemandu. Dia bawa kereta bos, bawa balik kampung. Mesti PKP lah. Kan? Aku kampung dekat-dekat. Bawa kereta bos. Kereta bos ni apa? Bentley. InsyaAllah. Kereta Bentley ke? Kereta apa? Kereta besar lah kan? Kereta mahal lah. Rolls Royce ke apa ke. Bawa balik kampung. Dia orang kampung nampak. Kan nampak si Man ni. Man ada nama driver. Man minta maaf lah Kan nak bagi nama Asrul pula. Kan marah pula Asrul kan. Nama Man. Bila orang kampung nampak. Man, ui Man cantik kereta kau Man. Ui, kereta apa ni? Ni kampung kita tak ada orang pakai kereta ni. Kereta apa ni Man? Bentley katanya. Jawa. Bentley katanya. Wah. Kereta Bentley kau bawa Man katanya. Kata bukan kereta aku. Ini kereta bos aku. Apa maksudnya? Man tidak merasakan bila orang puji dia. Tera lah kau Man. Saya lah kau Man. Itu besar kau pakai Man. Man tak rasa pun pujian itu kena pada dia. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa kereta tu bukan milik dia. Bukan kepunyaan dia. Dia kata, apalah kereta aku ni, kereta bos aku. Kata dia kan. Jadi Man tidak menerima sebarang pujian kerana yang dipuji itu, benda yang dipuji itu bukan milik dia. Jadi dengan analogi itu, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak berhak menerima sebarang pujian manusia. Kerana apa yang kita miliki ini, semuanya milik Allah. Orang puji kita ilmu. Orang puji kita, tadi tuan apa Asrul bacakan, saya punya bayar 2 tahun. Oh, pandai ni ustaz ni. Ustaz pandai kan? Orang puji kita pandai. Sedangkan ilmu itu milik Allah, saya tidak berhak itu. Ilmu itu kepunyaan Allah. Jumpa orang kaya, oi kaya, buat harta dia dan milik dia. Saya tidak berhak itu. Sebab itu kita tidak berhak dipuji dengan sesuatu yang bukan milik kita. Seperti mana Man tadi tidak mahu dipuji dan tidak berhak merasa bangga pun dengan pujian itu kerana kereta itu bukan milik dia, milik bosnya. Tuan-tuan, itu maksudnya. Sebab itu segala puji-pujian secara hakikinya, kan? All praise to Allah, dia kata. All praises to Allah. Semua puji-pujian hanya milik Allah. Kepada Allah semua, bukan kepada kita. Kita tidak punya apa-apa. Kan? Dalam lagu Rabbani, mana milik kita? Tidak ada milik kita. Apa yang ada? Allah yang punya. Allah punya. Bila Allah punya, Allah nak ambil, itu hak dia. Allah nak bagi, itu hak dia. Kesembuhan kita daripada penyakit COVID-19 ni. Allah punya. Maka tak boleh kita tidak menyerah diri kepada Allah. Tak boleh. Mana pun, macam mana usaha kita, ikhtiar kita dengan kepandaian kita, kebijaksanaan kita. Ya? Jangan lupa, semua itu tidak akan boleh mendatangkan apa juga kejayaan walaupun sedikit,
melainkan kita pulangkan kepada Allah. Saya suka dengar bila budak pemimpin kita, bos-bos kita, bila dia membentangkan sesuatu progres, benda yang baik-baiklah, berita baik tentang tentang syarikat atau tentang apa pun jugalah, dengan alhamdulillah. Saya sangat respect. Walaupun dia bukan ustaz, alhamdulillah pada hari ini saya sangat suka, sangat seronok. Sebab apa? Dia tahu bahawa ya, progres itu, kebaikan itu, kemajuan itu, kesembuhan itu, yang baik-baik ni tidak akan berlaku melainkan ya, dengan izin Allah. Maka bila kita sebut alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah kerana Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dia yang mencipta, dia yang mentadbir, dia yang menguruskan. Semuanya milik dia. Bukan satu alam, Al-Alamin, seluruh alam. Kita tahu alam kita saja, alam lain kita tak tahu. Allah memiliki, mentadbir, mencipta, menguruskan semua alam itu. Tidakkah Allah lebih berhak untuk dipuji? Allah juga Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, memberikan segala-galanya kepada kepada makhluknya. Yang baik pun diberi, yang jahat pun diberi, yang sembahyang pun diberi, yang tak sembahyang pun diberi. Berilah ke. Ar-Rahim. Allah Ta'ala melimpahkan rahmat juga kepada hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak. Dia bersambung rahmat Allah di dunia sampai akhirat untuk hamba-hamba yang beriman. Itu beza antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Malik Yaumiddin, Allah yang yang memiliki hari kiamat, hari pembalasan. Apa nasib kita di sana besok, Allah yang tentukan. Kita perlu berfikir, kita perlu merenung banyak-banyak betapa kita sangat memerlukan Allah Subhanahu. Ya. Jadi cerita tadi, orang yang bersyukur perlu ya, melafazkan rasa syukurnya, ya, membuktikan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Satu. Ya. Lepas tu macam mana pula? Dah sebut alhamdulillah dah ni. Ya. Yang kedua, ya, okay, cara bersyukur. Maksudnya langkah-langkah bersyukur. Tadi sebut alhamdulillah. Yang kedua, mengakui. Ya. Mengakui, mengiktiraf, menyedari dengan hatilah, dengan benda ni benda dalaman. Bahawa semua nikmat ini yang ada pada dia adalah diberi, dikurniakan oleh Allah. Dia perlu sedar. Dia perlu tahu. Dia perlu menghayati. Semua nikmat ini milik Allah. Bukan milik dia. Seperti kan? Ketika dia mengucapkan, dia melafazkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ketika itu dia kosong daripada sebarang pemilikan terhadap apa juga yang dia ada. Bukan milik saya. Suami bukan milik saya. Isteri bukan milik saya. Anak-anak bukan milik saya. Itu bukan milik saya. Semuanya milik Allah. Kesedaran itu adalah satu benda yang perlu ada dalam hati kalau dia seorang yang bersyukur. Kalau dia seorang yang macam mana ustaz kalau kita ni ialah macam mana ustaz kalau kita ni ada ialah dapat nikmat apa namanya ada rezeki contoh kata, adakah boleh kita tunjuk pada orang? Kan ada soalan kadang-kadang tak apa, sebelum buka Q&A saya lontarkan soalan ni kan. Jadi kalau ada yang soal tu kita tak payah soalan sebab ada saya jawab kan. Ya. Boleh tak ustaz saya nak menzahirkan nikmat Allah beri pada saya, kepada orang lain. Adakah itu tanda saya kata yang semuanya milik Allah? Adakah itu sikap yang perlu saya ada? Ini kena tengok keadaan. Ha, maksudnya, ini boleh jadi ya, boleh jadi tak. Dalam surah Al-Duha, ayat terakhir, apa Allah tak sebut? Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Adapun nikmat Tuhanmu, hendaklah kau hadis, kau ceritakan, kau sampaikan. Maknanya apa? Bila kita nak beritahu orang tentang sesuatu,
nikmat yang Allah beri, nyatakan, tunjukkan yang kita memang nak beritahu ini nikmat daripada Allah. Bukan saya punya, saya hebat, saya terer, saya pandai, saya cekap, saya bagus. Tak. Itu bagaimana? Ya. Sebab itu, antara buktinya, contohnya, okay. Orang yang bersedekah, dia kaya, dia berjaya, niagaan berjaya, bisnes bagus. So, dia nak nyatakan kesyukuran di atas nikmat Allah dengan dia bersedekah dan dia ditampilkan sedekah ataupun ditunjukkan sedekah itu. Ini antara matlamat, ya, matlamat untuk menunjukkan kepada orang lain akan nikmat yang Allah beri pada dia. Dengan cara bersedekah secara terang-terangan. Salah ke sedekah secara terang-terangan? Ya, baru ni kecoh dah kan? Itulah saya risau tuan-tuan dan puan tengok orang kita ni, terutama dalam media sosial ni kan. Tuan jangan buatlah benda ni. Ya? Dia tak ada kot orang perbualan pelajar buat benda ni. Tengok mereka bila ialah dia punya level kesanggupan untuk berkata-kata menulis benda dengan bahasa yang sangat kesat, dengan kata kecaman yang sangat dahsyat, itu memang sanggup buatlah dengan media sosial hari ini. Dalam tak kira dia buat fake account tidak, tapi maknanya dia kata orang tu bodoh macam dia membagi kata budak muda ni kau-kau punyalah. Kalau marah tu dia bagi, dia lepas ke marah tu memang habis-habisnya kutuknya. Bapak mak bapak, ya Allah. Saya baca tu, takutlah. Takut ke kita besok? Di akhirat besok banyak. Kita mengira kita dengan orang yang kita kutuk, orang yang kita kecam, orang yang kita... Jangan. Kita nasihatkan sebenarnya Ramadan ni, jaga tu. Sebelum kita forward, sebelum kita share, sebelum kita update status, ya, fikir dulu. Jangan sekali fikir. 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali pun tak. Kalau tak ada, tak mendatangkan pahala, tak mendatangkan kebaikan, jangan buat. Walaupun hati kita meronta-ronta, kita nak beritahu ke orang. Kembali pada tajuk itu. Yang maksudnya tadi, yang pertama, sebut Alhamdulillah. Yang kedua, menyedari, iktiraf, memperakui segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Segala nikmat ini adalah daripada Allah. Kena ikrar, kena mengaku. Katakan, sedekah terang-terangan tak ada masalah. Lagi tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada apa, tak disertai oleh penyakit-penyakit hati tadi, okey, tak ada masalah. Kalau rasa kalau kita bersedekah tunjukkan orang ni, boleh jadi riak, jangan. Bukan jangan sedekah. Sedekah tapi jangan terang-terangan. Apa? Sorok-sorok. Sebab tu Allah kata, alladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah, alladzina yunfiqun amwalahum billayli wan nahar sirran wa alaniyah, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya, bersedekah, menyumbang dan sebagainya, siang dan malam, ya, siang dan malam, maknanya apa? Orang nampak, orang tak nampak. Kan? Sirran wa alaniyah. Secara rahsia ataupun secara terang-terang. Dapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama dan syurga. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, cara kita bersyukur kepada Allah ialah menggunakan nikmat Allah. Ya? Menggunakan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita seperti mana yang dikehendaki oleh pemberi nikmat itu. Minta maaf. Dawa pula. Puasa tahu puasa. Angin ni. Ustaz ni pun lepas sarapan ke apa. Baik. Maknanya apa? Menggunakan nikmat. Ya? Menggunakan nikmat Allah seperti mana kehendak Allah. Menggunakan nikmat Allah seperti mana kehendak Allah. Allah nak apa bila Allah Ta'ala beri kita sihat ni, tuan-tuan perempuan? Allah nak kita buat apa dengan kekayaan kita? Allah nak kita buat apa dengan kebijaksanaan kita? Allah nak kita buat apa dengan kemudaan muda kita ni? Muda nak tunjuk muda je ke? Allah nak apa dengan beri kita kejelitaan ini, orang perempuan? Ya, untuk berhias kepada suami.
tunjukkanlah keadaan anda yang paling jelita kepada suami anda, kepada rakan sepejabat. Cerita lain tu kena buat ceramah lain tu. Ya? Lain tak kira lah online ke offline. Ya, kena buat offline lah. Saya pun nak jumpa juga orang Puan Putra Jaya kan. Tapi sekarang tak boleh lah. Ya? Saya dekat je kan. Saya di Masjid Putra. Cuma saya duduk dinilai. Lepas tu saya tak dapat pergi kerja. Rumah ni. Jadi ada online ni. Bolehlah cakap walaupun cakap sorang-sorang. Kan? Menyampaikan. Ya? Tengok dalam Facebook Putra. Tiap-tiap pagi. Pukul 9.30 saya ada kuliah. 9.30 sampai 10.30. Tiap-tiap hari. Sudah beberapa hari. Baik. Jadi tadi okey. Soal ketiga kan? Yang ketiga tadi ialah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Allah nak apa dengan nikmat ni pada kita? Allah nak apa bila Allah ciptakan kita? Itu paling besar sekali. Tidakkah penciptaan kita ini suatu nikmat tuan-tuan dan puan-puan? Tadi saya kata, setiap detik itu semua nikmat Allah. Allah cipta kita buat apa sebenarnya? Yeah. What is the purpose of our existence, kata orang kampung? Keberadaan kita di dunia ini, apa tujuan dia? Allah kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, sembah aku. Jadi, nikmat penciptaan kewujudan kita ni dan masih hidup lagi kita ni dipanjangkan umur ialah untuk menjadi hamba Allah. Maka untuk bersyukur kepada Allah, kena jadi hamba Allah. Sembah Allah, kena beribadah kepada Allah. Dia saling kait mengait tu. Baiklah, saya ulang balik sebelum saya buka kepada sesi soal jawab. Kita sampai 9.40 kan? Pertama, tanda kita bersyukur, kita kena mengucapkan Alhamdulillah. Dalam hidup kita, sepanjang 24 jam, kita banyak kali kita sebut Alhamdulillah. Paling tidak dalam solat sebanyak 17 kali, kita mengucapkan, kita baca suratul Fatihah yang di dalamnya ada sebutan, ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 17 kali sebab 17 rakaat. Ke 17. Saya kira 16. Kita kira saya kira 15 saja ustaz. Itu mana tak sembahyang subuh lah tu. Kan? Ha, dia mesti 17 rakaat. Itu sembahyang fardu. Sunat banyak lagi lah kan. Baik. Yang pertama, ucapkan Alhamdulillah. Termasuklah ucapan-ucapan lepas kita buat kerja, lepas kita semua Alhamdulillah lah. Yang kedua, mengakui, menyedari, menghayati bahawa semua nikmat yang ada pada dirinya, pada kehidupannya, semuanya adalah datang daripada Allah. Yang ketiga, menggunakan semua nikmat yang Allah kurniakan kepadanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, mengikut kehendak Allah, bukan kehendak dia. Tak boleh ke Ustaz, saya nak ikut kehendak, saya nak gunakan harta saya ini untuk kehendak saya. Boleh, tapi jangan sampai menyalahi kehendak Allah. Kita nak guna nikmat Allah, kita nak buat belanja, nak boleh, tak ada masalah. Bukan Allah Ta'ala suruh kita sedekah infak semua sekali, tak. Wa mimma razaqna, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan, bukan semua, sebahagian. Zakat pun 2.5%, bukan 100%. Yang lain tu bolehlah guna untuk anak-anak, untuk diri kita kan, untuk reward yourself, beli barang, tak kisah, asalkan jangan menyalahi. Nabi sebut inna Allah yuhibbu an yara athara fadlihi fi ibadi. Allah Ta'ala suka melihat kesan kurniaan Allah pada hamba. Hanya kita pakai pakaian yang bersih, yang cantik, yang indah kan, untuk pergi masjid, untuk kata ini adalah daripada Allah. Allah yang tak ada masalah. Kita beli kereta besar sikit, buatlah pergi masjid. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ini kereta apa namanya, Mercedes, simpan kat rumah. Di masjid bawa basikal lah. Bawa tu, Rolls Royce tu pergi masjid. Apa betul? Kan? Guna nikmat Allah mengikut kehendak Allah. Okay. Itu tiga yang saya sebut tadi, mudah-mudahan. Dan ada lagi yang saya sebut sebelum tadi, mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat.
So saya kembalikan kepada Tuan Asrul. Oh, tidak Asrul. So, kita buka kepada Q&A session kalau ada lah. Kalau tak ada tak apalah. Sini dah. Silap. Okey, saya kembalikan kepada baik. Okay, Ustaz. Okey, kita ada satu soalan Ustaz. Satu je soalan. Sila. Ini saya nampak baik-baik juga soalannya. Nak tanya. Bolehkah seorang yang bukan Islam dia melafazkan alhamdulillah? Okey. Bolehkah seorang Islam dia melafazkan alhamdulillah? Seorang yang bukan Islam. Baik. Okey. Baik. Seorang yang bukan Islam dia melafazkan alhamdulillah. Ya. Pertama sekali maksudnya hukum dia adalah harus. Hukumnya harus. Kerana apa harus? Kerana dia juga hamba Allah. Maksudnya dia sedar bahawa dia hamba Allah. Maksudnya dia ada Tuhan. Dia bertuhan. Kan? So dia mengucapkan alhamdulillah segala puji kepada Tuhan, kepada Allah. Okey. Cumanya dia sebut tetapi dia tak dapat pahala. Dia tak dapat pahala sebab apa dia tak dapat pahala? Sebab dia tidak bertuhankan dengan cara yang Tuhan suruh dia bertuhan. Maksudnya dia tidak menyembah Allah seperti yang sepatutnya. Tapi dia mengucapkan alhamdulillah tu tak jadi masalah. Tak boleh kita kata dia menghina Islam ke ataupun dia menghina Islam tak. Bahkan ia adalah suatu kesempatan untuk kita ya berdakwah kepada dia, terangkan kepada dia, you tahu tak apa maksud alhamdulillah. So boleh guna yang tiga perkara yang saya sebut tadi. Mengapa you sebut segala puji-pujian tu hanya milik Allah? All praises to God. Mengapa? Hanya Tuhan yang berhak diberikan pujian. Nampak? So, jangan kita kata, oh, you menghina Islam, you cakap alhamdulillah. Tidak perlu untuk kita kata begitu kepada mereka. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Setakat ni tak ada satu soalan, Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita boleh minta jemput Ustaz untuk doa sikit, Ustaz. Doa. Baik, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dhakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghidul karimu azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadu samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-unqad wa tanfuruju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raghaib husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karimu ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa liikhwanina alladhina sabaquna bil-iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil-ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا من عباد يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والأدواء والفحشاء والمنكر عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة كافة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Qabbalallahu minkum. Amin ya rabbal 'alamin. Ila jazakallahu khairan katsira ustaz. Ya atas sama-sama kami warga Perbadanan Putrajaya dan juga hadirin dan hadirat yang turut sama mengikuti sesi live ceramah di bulan Ramadan ini. Juga suka saya ingatkan sekali lagi, insyaAllah pada 15 Mei Perbadanan Kris Putra, Perbadanan Putrajaya akan juga menganjurkan ceramah yang seperti ini. Dan berceramah pada 15 Mei nanti, insyaAllah kita akan jemput Ustaz Abdullah Khairi. Dan ceramah yang terakhir yang akan kami buat pada 20 Mei bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi. Jadi insyaAllah kepada hadirin hadirat yang hadir pada yang sesi live kali ini, mungkin boleh turut sertalah pada 15 Mei dan 20 Mei jam 10 pagi hingga 11 pagi. Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada semua yang hadir menghadirkan diri secara maya ni di Facebook live. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.